Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur alhamdulillah dapat sama-sama kita pada malam ini untuk kita sambung bengkel kita untuk tajuk bab 8 bab 8 tingkatan 5 bab 8 tingkatan 5 iaitu tajuknya membina membina kemakmuran negara iaitu malam ni insya-Allah kita akan sambung tentang tajuk 8.1 dan 8.2 dan syukur alhamdulillah juga pada malam ini cikgu ditemani oleh cikgu Ko Pausen daripada Sekolah Menengah Sains Teluk Intan, Sofia dari Sekolah Menengah Agama Al-Mizan dan Daniel Haikal dari Sekolah Menengah Tan Sri Abdul Aziz So tahniah kepada pelajar-pelajar yang ke udara bersama dengan cikgu. Terima kasih Nur Safira. Okey, Muhammad Asik, Muhammad Patut, terima kasih Alia Acira. Okey, sementara itu pelajar-pelajar sekalian boleh perkenalkan diri dulu pada ruangan live chat Okey, dan sebelum kita mulakan majlis ilmu, marilah sama-sama kita mulakan dengan umum kitab. Kita hadirkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, guru-guru sekian muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, syukur alhamdulillah bersama malam ini cikgu Ko, awal-awal lagi dia orang dah tanya dah cikgu Ko, hari ini ada kuis apa tak cikgu? Belum mula lagi cikgu Ko, dia orang dah tanya game dah. Dia orang dah tanya game ada malam ni. Bila ada muncul cikgu Ko tu adalah game malam ni Game apa kejap lagi kita tengok. Dia orang tak sabar nak main game. InsyaAllah lepas ni kita main apa cikgu Ko, yang game yang cikgu Ko perkenalkan tu apa dia? Nama? Game Elite. Gaming Lab malam ni okey, insyaAllah nanti kita akan cuba buat untuk apa Mobile Legend Mobile Legend. Kalau Mobile Legend tu macam mana cikgu Ko? Dia kalau beli boleh berapa kos dia? Ya tu tak pasti tapi nanti saya akan buatkan next class saya sediakan sebab hari ni tak sempat. Okey insyaAllah next class. Ini Mobile Legend game lagi seronok. Kita buat Mobile Legend nanti next class Baik. Okey, untuk pelajar sekalian cikgu punya kelas setiap hari apa? Okey, sebenarnya kalau ikut tu hari Isnin hingga Jumaat tetapi dua hari Selasa dan Rabu cikgu tak sihat, memang letih sangat-sangat banyak sangat program, pening kepala kan, so cikgu nak rehat sekejap. So malam ni kita sambung, sepatutnya malam besok pun ada tetapi malam besok mungkin cikgu ada program, cikgu akan buat mungkin pada hari Sabtu cikgu ganti balik sebab cikgu nak habiskan untuk bab 6, 3, 4. Okey, so apa-apa cikgu akan update dalam grup. Okey, baik. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Okey, so cikgu harap cikgu pelajar-pelajar dah bersedia untuk kita bincangkan tajuk ulang kaji ulang kaji kita tentang tajuk DEB. Terima kasih pelajar-pelajar yang ke udara bersama dengan cikgu, yang baru pertama kali bersama dengan cikgu, jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga ianya bermanfaat. Okey. Baik. So, yang pertama pelajar sekalian, seperti mana cikgu maklumkan kepada awak sebelum ini, tajuk 1.3, 1.4 bab 7 dan bab 8 antara tajuk penting yang pelajar boleh beri ketumpuan dan kerana apa isi-isi kandungan yang terkandung dalam bab 7, bab 8 ini awak boleh gunakan dekat bab-bab yang lain. Awak boleh gunakan untuk bab-bab yang lain. Baik. PUBG tu mungkin cikgu Ko mungkin belum ni lagi lah Untuk PUBG tu kita belum lagi. Mobile Legend tu kita boleh buat. Setakat ini cikgu Ko dah berjaya buat dah untuk Mobile Legend. Okey, baik. Tak apa, nanti kita buat pelajar sekalian. Ini nota kalau pelajar-pelajar yang memiliki buku Mentor Books, ini contoh Ini contohnya pelajar sekalian, nota latihan kertas 1 yang ini contoh pelajar sekolah cikgu yang dah buat pelajar cikgu dah siap untuk tajuk ini Alright, jap cikgu ada pelajar nama siapa ni nak masuk ni. Fisher, welcome back teacher Fisher. Alright. Okay, so ini nota bagaimana kita buat, yang belum memiliki lagi cepat-cepat miliki dia Baik, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Okay, ini contoh pelajar nota daripada pelajar sekolah cikgu yang kami dah buat pun untuk bab 8 ini, cuma cikgu follow supaya cikgu habiskan ikut urutan apa yang cikgu nak sampaikan dalam kelas cikgu. Okay, baik. Pertama sekali pelajar sekalian, kita tengok dulu video dulu daripada sini sekejap lagi kita gunakan bagaimana kita nak ajar. Okey, jom kita tengok dulu video ni. Pembentukan Dasar Ekonomi Baru DEB. Dasar Ekonomi Baru dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun.
bermula pada tahun 1970 hingga tahun 1990 sebagai rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara. DEB dirancangkan melalui rangka rancangan jangka panjang pertama yang merangkumi empat rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Dasar ini bertujuan memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum, antara wilayah dan antara kawasan dalam wilayah yang sama. Latar belakang pembentukan. Majlis Perundingan Negara MAPEN ditubuhkan pada bulan Januari 1970. MAPEN dianggotai oleh pelbagai lapisan masyarakat. MAPEN ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Hasilnya, terbentuk satu dasar ekonomi negara yang dikenali sebagai DEB. Beberapa pakar ekonomi dari dalam dan luar negara diamanahkan untuk merancang dan merangka dasar berkenaan. Antara pakar yang terlibat termasuklah Dr. Rais Saliman, Malaysia, Dr. Jas Falat, Norway dan Dr. Jacquard Parkinson, Britain. Matlamat dasar ekonomi baru. Matlamat DEB adalah untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum dengan menggunakan strategi bersifat serampang dua mata. Antara strategi dasar ekonomi baru, DEB, membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyak peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Terdapat isu yang berkaitan dengan rancangan membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat semasa DEB dilancarkan. Jurang sosioekonomi antara bumi putera dengan bukan bumi putera. Jurang sosioekonomi antara pantai timur dengan pantai barat. Jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dengan bandar. Dan jurang sosioekonomi antara negeri. Okay, so cuba harap pelajar dapat sedikit gambaran bagaimanakah intipati untuk 8.1. So dapatlah gambaran daripada hasil video itu. So pelajar-pelajar yang belum tengok lagi video itu, nanti cikgu akan upload balik, cikgu masuk balik dalam grup kita. Setakat ini kita ada sediakan sampai bab 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Kita cuba masuk sampai dah masuk ada sedikit bab 8 ini, insyaAllah. So nanti kita tunggu-tunggukan bersama-sama untuk next bab untuk mudah awak ulang kaji. Baik, kepada pelajar sekalian, jom kita buat terus yang aktiviti kita yang pertama. Okay, aktiviti Mentimeter, iaitu tajuk kita ialah tentang jelaskan, ini sangat penting ya, jelaskan matlamat dasar ekonomi baru. So cikgu nak minta pelajar-pelajar sila pergi ke menti.com seperti biasa, menti.com. Okay, masukkan kod dia 2712-4377 ya. Nah, 2712-4377 untuk menjawab soalan ini ya. Okey, silakan pelajar-pelajar sekalian. Okey. Silakan pelajar sekalian, nyatakan matlamat dasar ekonomi baru. Nyatakan matlamat dasar ekonomi baru. Apakah matlamat dia? Silakan pelajar-pelajar sekalian. Okey, jangan lupa ya. So kod dia dah ada di sini ya. Kod dia dah ada di sini 2712-4317. Ha, okey. Okey, sila masuk sekarang. Okey, kalau tak ada pun tak apa, cikgu masukkan kat awak balik. Okey, cikgu masukkan. Right, dekat sini pun cikgu boleh masukkan, tak ada masalah.
Alright, silakan pelajar sekalian. Nyatakan matlamat dasar ekonomi baru. Okay. Belum ada masuk lagi? Okay, mencapai perpaduan, that's good. Satu. Selain pada itu, selain mencapai perpaduan, apakah ini sangat penting pelajar sekalian? Matlamat dasar ekonomi baru ni kita boleh gunakan dekat bab-bab yang lain ya. Contohnya wujudkan perpaduan kesejahteraan kaum. Selain pada itu, integrasi nasional. Okay. Selain pada itu, kita tengok dulu matlamat utama dia nak buat apa. Okay, boleh rujuk buku teks muka surat 166 eh. Pembangunan ekonomi, basmi kemiskinan, itu sangat penting. Basmi kemiskinan eh, kukuhkan mencapai perpaduan, bagus. Okay. Selain daripada itu pelajar sekalian, berdasarkan video yang awak nampak tadi, buat apa? Susun semula masyarakat, susun semula masyarakat, bagus. Tambahkan pendapatan eh, kerjasama antara kaum, boleh? Bagus. Selain daripada itu, okay. Okay, baru ada 10 orang respon, yang lain-lain cepat-cepat pelajar. Okay, apakah jawapan lagi kepada yang ni? Kerjasama antara kaum, integrasi nasional, bagus. Okay, susun semula masyarakat. Okay, selain daripada itu kita tingkatkan ekonomi. Alright, okay. So, alhamdulillah eh, pelajar-pelajar dah boleh respon tentang tajuk ini iaitu tentang okay, matlamat okay, matlamat dasar ekonomi yang asas saja ya. Eh. So, sekarang cikgu nak buat aktiviti ke awak, bagaimana yang mudah okay, untuk kita nak mengingat aktiviti ini ya. Eh. Okay, okay, dapat ya. Eh? Okay, Fisher, minta bantuan Fisher, boleh terangkan ataupun Daniel, boleh terangkan dekat rakan-rakan Daniel dulu. Okay, silakan Daniel. Boleh terangkan tak dekat rakan-rakan tentang apakah matlamat, eh, matlamat dasar ekonomi baru. Silakan. Silakan Daniel. Matlamat dasar ekonomi baru membantu rakyat, memberi peluang pekerjaan. Okay. Peluang pekerjaan. Selain daripada tu, ingat lagi tak? Apa matlamat utama dia? Okay, apakah matlamat dasar ekonomi baru? Fisher boleh bantu Fisher? Fisher? Silakan Fisher. Basmi kemiskinan. Ya, basmi kemiskinan. Selain daripada tu? Menampakkan pendapatan. Tambahkan pendapatan. Selain daripada tu? Menyediakan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan. Lagi? Mengukuhkan perpaduan kaum dengan susun kukuhkan perpaduan dan susun semula masyarakat. Daniel dah lupa ni. Kata dah belajar dah. Okay, Sofia boleh ulang lagi sekali. Sofia, apakah matlamat dasar DEB? Pertama, membasmi kemiskinan. Okay. Bagus. Kedua, menambahkan pendapatan. Okey. Ketiga, memperbanyakkan peluang pekerjaan. Okey, bagus. Keempat, ada lagi. Apa dia tu? Susun semula masyarakat. Terima kasih Cikgu Rohaiza. Okey, lega dah kan Cikgu Rohaiza dah habis observe kan? Okey. Sofia pun dah lupa dah. Okay. Silakan Daniel. Lagi sekali. Basmi kemiskinan. Okay. Tambah pendapatan. Tambahkan pendapatan. Sediakan peluang pekerjaan. Sediakan peluang pekerjaan. Kukuh perpaduan dan kesejahteraan. Okay. Susun semula masyarakat. Okay. Hapuskan entiti kaum mengikut fungsi ekonomi. Ya, yeah, tepat ya. Yeah. So, okey, pelajar sekalian, cikgu nak buat aktiviti teka gambar melalui aktiviti tadi, cikgu nak buat aktiviti teka gambar. Senang saja. Okey, yang ni cikgu gunakan gambar yang ini contoh gambar asal ya, sahabat cikgu, gambar asal keluarga dia pada tahun 1973-76 gitu dan tempoh itu okey di Kelantan, di Jeli Kelantan. So, daripada sini pelajar sekalian, cikgu bagi stimulus. Stimulus dia ada dua, iaitu stimulus gambar, stimulus petikan. So, pelajar sekalian, berdasarkan stimulus ini, apakah yang awak faham? Apakah matlamat DEB daripada stimulus yang diberi? Silakan.
Okay, silakan cepat-cepat pelajar sekalian boleh jawab pada ruangan chat. Okay, silakan. Okay, apakah matlamat DEB untuk gambar yang pertama ini? Okay, ingat eh, pelajar sekalian, kemahiran kita ini adalah stimulus. Pada stimulus ada jawapan dan ingat kita kena O, olah. Okay, ada Cikgu Ruainun. Ada Cikgu Ruainun. Okay, inilah Tuan Tatubun, Cikgu Ruainun. Tahun bila Cikgu Ruainun? Saya dah lupa, itu dah bagi dah. Cikgu Ruainun tahun bila eh? Saya lupa tadi, 70 berapa eh? Okay, terima kasih Cikgu Ruainun bersama-sama dengan saya. Okay, ini sebagai cikgu nak bagi inspirasi kepada pelajar-pelajar bagaimana okay, melalui dasar ini dapat mengubah kehidupan. Okay, mengubah kehidupan. Okay, 1973 eh, 73. 73 cikgu tak lahir lagi. Cikgu lahir tahun 83, 10 tahun sebelum itu. Okay, alright. Okay, baik. Okay, yang pertama, okay, basmi kemiskinan. Eh, ini basmi kemiskinan. Ini belajar sekalian. Sambil kita belajar ini, sambil kita belajar cara kemahiran untuk kita jawab soalan K, kebat. Okay, tengok yang kedua pelajar sekalian. Apakah yang awak faham tentang gambar yang kedua? Apakah yang pelajar faham tentang gambar yang kedua daripada stimulus yang diberi? Okay, berdasarkan kehendak soalan cikgu, apakah matlamat DEB itu? Okay, silakan. Okay, apakah matlamat DEB? Alright. Silakan. Sofia, boleh bantu rakan-rakan Sofia? Ini gambar berkaitan, stimulus dia berkaitan dengan apa Sofia? Jika kita cikgu bertanya tentang matlamat DEB. Okey, silakan Sofia. Tambahkan pendapatan. Tambahkan pendapatan. Ingat eh, dalam soalan kebat kita mesti cari dan olah stimulus, cari dan olah. Stimulus dia dah bagi, jana pendapatan kita kena olah, jangan salin bulat-bulat. So Sofia kata menambahkan pendapatan eh, menambahkan pendapatan. Okey, bagus. Baik. Kita tengok gambar yang ketiga. Okey, silakan pelajar sekalian. Apakah yang pelajar faham tentang gambar yang ketiga? Silakan. Okey, silakan. Okey, terima kasih. Idini Khalida menyediakan peluang pekerjaan eh, peluang pekerjaan. Okey. Ingat eh, stimulus dia bagi peluang pekerjaan. Okey. Kita boleh tambahkan idea awak. Contohnya, menyediakan peluang kerja. So dapatlah markah di situ. Jangan kita saling bulat-bulat. Okey, menyediakan peluang pekerjaan. Terima kasih. Okay, kita tengok pula gambar nombor 4. Gambar nombor 4 ni dia ada dua jawapan di sini. Silakan pelajar sekalian. Okey, gambar nombor 4 ni okey, silakan. Alright, nombor 4. Apakah yang pelajar faham tentang gambar nombor 4 ini? Daripada gambar ini dia tak ada ayat eh, tak ada petikan ke apa ke. Tetapi daripada gambar ini kita boleh terjemahkan dia. Apakah nilai ada, apakah matlamat yang ingin dicapai dalam DEB melalui gambar ini? Masyarakat yang bersatu padu ya, yeah. Susun semula masyarakat, that's good ya, yeah. Terima kasih, respon sediakan peluang kerja tu yang kemudian tadi ya, yeah. Okay, so kukuhkan perpaduan, bagus ya, yeah. Okay, susun semula masyarakat kan, susun semula masyarakat, hapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi, okay, bagus, baik. Yang ni contoh rapatkan jurang pendapatan ya, yeah. Laju sikit, baik. So satu lagi kaedah tadi pelajar sekalian, tadi cikgu tunjukkan video. Yang kedua, cikgu tunjukkan melalui visual. Ketiga, cikgu tunjukkan lagi ke awak melalui gam, okey, melalui kinestetik. Okey, kaedah kinestetik ini adalah menggunakan pergerakan tubuh badan untuk mengingat fakta sejarah. Okey, gunakan pergerakan tubuh badan untuk mengingat fakta sejarah. Okey, ini boleh ikut cikgu sama-sama ya. Okey, contoh jelaskan tujuan, okey, matlamat DEB ataupun matlamat dasar ekonomi baru yang dilaksanakan. Baik, pelajar sekalian, jom ikut cikgu sama-sama. Okey, boleh buat bersama-sama walaupun awak tak live video bersama dengan cikgu, senang saja aktiviti dia. Contohnya, okey, Sofia boleh ikut, Fisher boleh ikut sama-sama ya. Okey, Daniel boleh ikut juga sama-sama ya. Baik, yang pertama. Okey, matlamat DEB. Yang pertama, basmi kemiskinan. Yang pertama, basmi kemiskinan. Okey, silakan. Okey, silakan. Kena buat sekali lah. Kena buat sekali. Kena buat bersama-sama dengan cikgu. Jangan tengok saja, okey? Contoh cikgu buat macam ni. Basmi kemiskinan, sambil sebut, sambil kita gayakan, ya? Okey. Okey, dapat ya? Basmi kemiskinan. Silakan. Basmi kemiskinan. Basmi kemiskinan. Okey. Yang kedua, tambahkan pendapatan. Tambahkan pendapatan. Tambahkan pendapatan.
Okey, ulang balik yang pertama. Basmi kemiskinan. Okey, yang kedua. Tambahkan pendapatan. Okey, yang ketiga, sediakan. Yang ketiga, sediakan peluang pekerjaan. Sediakan peluang pekerjaan. Sediakan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan. Okey, so ulang balik yang pertama. Basmi kemiskinan. Kemiskinan. Kedua. Tambah pendapatan. Tambahkan pendapatan. Ketiga. Peluang pekerjaan. Sediakan peluang pekerjaan. Okey, yang keempat. Kukuhkan perpaduan. Kukuhkan perpaduan. Kukuhkan perpaduan. Okey, yang kelima. Susun semula masyarakat. Susun semula masyarakat. Susun semula masyarakat. Masyarakat. Okey, boleh Fisher? Boleh ikut sama-sama Fisher? Okey. Boleh ikut sama-sama. Okey. So kita ulang balik yang pertama, eh? Yang pertama. Silakan. Okey. Kita mula daripada awal balik. Okey, ready? 3 4. Tambah. Basmi kemis. Kemiskinan. Okey, tambahkan pendapatan. Pendapatan. Sediakan peluang pekerjaan. Kukuhkan perpaduan. Kukuhkan perpaduan. Ni apa dia? Susun semula masyarakat. Yang terakhir, hapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi. Hapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi. Okey. Baik. Itu antara kaedah dia. So itu cikgu dah bagi 3, satu lagi ya. Contoh kalau nak buat. So kita boleh gunakan satu lagi kaedah, kaedah lagu ya, kaedah lagu. Macam mana lagu dasar ekonomi baru, dia lagu dia senang saja. Na 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 na. Basmi kemiskinan, tambahkan pendapatan, peluang pekerjaan dan kukuhkan perpaduan. Ini antara matlamat DEB yang dilaksanakan. Na 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 na. Okey ya. Yeah. So buatlah macam mana pun, janji awak faham. Okey, boleh Sofia? Okey Sofia. Boleh. Alright. Okey, baik. So, seterusnya kita buatlah bina ayat yang lengkap. So, cikgu dah tunjuk video, cikgu dah tunjuk kinestetik, cikgu dah tunjuk gambar, cikgu dah tunjuk lagu. 4 aktiviti untuk satu saja tajuk yang mudah ya. Okay, so habis. Okay, so rumusan untuk kita satu ni pun kita dah selesai. So, kita nak masukkan dekat 8.2 pula ya. So, 8.2 nampak macam panjang tetapi cikgu permudahkan sahaja ya. Baik pelajar sekalian, kita nak buat satu lagi aktiviti teka gambar. Tadi matlamat DEB adalah untuk basmi kemiskinan, okey, basmi kemiskinan, okey, tambahkan pendapatan, kukuhkan perpaduan, okey, susun semula masyarakat untuk menjayakan, okey, untuk menjayakan masyarakat yang bersatu padu, menambahkan pendapatan, basmi kemiskinan, kukuhkan perpaduan tu mesti ada agensi, mesti ada pihak yang menjayakannya, mesti ada satu pihak yang apa menguruskannya. So kita akan tengok tajuk yang kedua ini 8.2 itu pelaksanaan. Siapakah yang melaksanakan menjayakan dasar ekonomi baru ini? Okey, kita tengok teka sama-sama. Okey, baik, kita buat aktiviti teka gambar. Baik, pelaksanaan dan agensi dalam menjayakan DEB, eh? Okey, kita tengok yang pertama. Ya, yeah, okey, yang pertama pelajar sekalian, apakah yang awak faham tentang gambar yang pertama ini? Silakan. Ni apa dia ni? Ha, jawapan pun dah ada dah. Apa dia ni? Silakan. Silakan pelajar-pelajar yang berada di ruangan live chat, okey. Alright, buku hijau ya. Yeah. Okey. Daniel, ni apa dia Daniel? Buku hijau. Okey, buku jangan buku hijau, memang buku nampak buku hijau. Okey, bagilah ayat lekat dia. Rancangan buku hijau ya. Dan buku hijau saja pun ni contoh buku cikgu ada buku hijau, rancangan buku hijau. Ya. Okey, rancangan buku hijau ya. Rancangan buku hijau. Okey, apakah Daniel, apakah matlamat rancangan buku hijau? Apakah matlamat dia? Tambah pendapatan.
Tambahkan pendapatan. Okey, okey, tambahkan pendapatan. Okey. Tambahkan pengeluaran makanan, okey, menggunakan tanah, guna tanah dan sebagainya. Itu kata kunci dia pelajar sekalian. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok pula gambar yang kedua. Ha, ni Sofia tak tahu, cikgu tak tahu lah ya. Ha, ni apa dia ni? Dia jawapan pun dia dah bagi dah. Okey, kita tengok rakan-rakan kita. Apakah yang awak faham tentang gambar yang kedua? Apakah yang awak faham tentang gambar yang kedua? Okey, silakan. Okey. Alright. Terima kasih. Usnan kata tambahkan pendapatan. Bagus ya. Okey, bila dah guna tanah, usahakan tanah, dapatlah pendapatan kan? Secara tak langsung dapatlah pendapatan. Okey, ni apa dia ni? Agensi apa ni? Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Terima kasih. Apakah peranan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM? Apa peranan dia? Silakan pelajar-pelajar sekalian. So, kita dah tahu dah. Ini adalah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. So, soalan cikgu, apakah peranan LKIM? Apa peranan dia? Dia nak buat apa? Okey, Tan Zi-Li-Zing. Dia kata meningkatkan taraf nelayan, memodernkan industri perikanan. Yeah? Okey, terima kasih. Okey. Alright, Sofia, boleh bantu rakan-rakan Sofia? Memajukan sektor perikanan dan taraf hidup nelayan. Ya, memajukan, okey, memajukan sektor perikanan ya, dan menaik taraf hidup nelayan dengan beri bantuan kan, beri bantuan subsidi kan. Sekarang ni macam ada rumah apa nelayan darat kan, nelayan laut dan sebagainya kan. So itu antaranya. Okey, baik, kita tengok gambar yang ketiga. Ha, apa ni? Kalau di Lenggong ada kan, dekat rumah awak je Sofia. Ha, tak tahu je awak, cik tak tahulah. Ada Sofia dekat rumah awak? Ada, ada. Ada kan. Ha, pernah tengok tapi agak-agak nak buat apa Sofia? Rizda? Rizda nak buat apa? Bantu perkebun getah. Perkebun getah eh. Okey, terima kasih ya. Rizda memberi bantuan dan sebagainya eh. So memberi bantu perkebun getah, menyelidik tanam semula getah kan. Contoh pokok getah tu dah tua, susu dah tak ada. So ditebang balik, itulah yang dimasukkan dengan tanaman semula, tanaman semula, penyelidikan kan. Baik. Okey, terima kasih. Okey, Rizda ya. Senang je ya. Baik, kita tengok pula gambar yang keempat. Okey, silakan. Ni cikgu nak minta Fisher. Okey, pelajar-pelajar lain, apakah yang awak faham tentang gambar nombor empat ya? So gambar apa dia tu? Okey, silakan pelajar-pelajar sekalian. Apakah yang pelajar faham tentang gambar nombor empat? Silakan. Okey, terima kasih pelajar-pelajar. Lebih kurang 60 orang bersama dengan cikgu pada malam ini. Okey. Okey. Apakah yang pelajar faham tentang gambar nombor 4? Nak buat apa ni? Wilayah, okey. Wilayah pembangunan. Adik-adik pernah masuk ladang getah tak? Okey, cikgu guna. Okey. Pembangunan bandar, okey. Boleh. Pembangunan udara kan? Urban. Okey. Baik. Alright, okay. Pembangunan tanah terbiar negeri ya. Yeah? Okay, contohnya kita ada Kejora, Ketengah, Sedar, kita ada Dara ya. Yeah? Okay, so apa peranan dia? Tanam sawit ya. Yeah? Di mana agensi-agensi sini, pembangunan wilayah ini seperti Kejora, Kesedar, Ketengah, Dara ya. Yeah? Apakah peranan dia? Ialah untuk buka tanah secara besar-besaran dan mengusahakan tanaman sawit dan getah. Bila usahakan tanaman sawit dan getah, secara tak langsung dapat meningkatkan, menjadikan peluang pekerjaan. Bila dah ada peluang pekerjaan, dapat menambahkan pendapatan dan UDA fokus kepada pembangunan bandar. Felda tu apa? Felda tu apa? Kejap lagi kita tengok ya. Okey. Baik, kita tengok Felda pula sekejap lagi. Okey. Baik, pelajar sekalian. Bagaimanakah okay, nak meningkatkan pendapatan? Okey, silakan pelajar sekalian. Tengok gambar nombor 5. Apakah yang pelajar faham tentang gambar nombor 5? Silakan. Okey, apakah yang pelajar faham tentang gambar nombor 5? Okey, silakan pelajar sekalian. Okey, ini pun ini antara bentuk-bentuk stimulus yang kita boleh bagi kepada pelajar. Okey. Okey, pemilikan modal, okey, pemilikan modal saham ya, pemilikan modal saham. Okey, baik. Kenapa nak bagi saham? Kenapa dibuat pemilikan saham? Kenapa?
Okay. Okay, alright. Pemilikan modal saham. Okay, Fisher boleh bantu rakan-rakan Fisher? Kenapa dia nak buat pemilikan modal saham? Kenapa dia buka Amanah Saham Nasional, KASB, ASN, kenapa? Silakan Fisher, boleh bantu rakan-rakan Fisher? Untuk memudahkan kaum bumi putera memiliki saham dalam syarikat. Okay, bagus eh. Okay, melancarkan saham, okay, dengan ASA, contohnya kita ada ASN, ASB kan. So, untuk membantu, okay, golongan bumi putera, okay, untuk memiliki saham melalui syarikat dan sebagainya eh. Memudahkan kaum bumi putera memiliki saham syarikat berhad. Okay, bagus eh. Untuk menjana pendapatan kan, ini salah satu kaedah untuk menambahkan pendapatan dengan menjadikan untuk apa, dengan adanya saham ya, adanya pelancaran modal saham seperti ASN dan AASB. Baik, kita tengok pula gambar yang ke-6. Okey, apakah yang pelajar faham tentang gambar nombor 6? Okey, gambar nombor 6 ni berkaitan dengan apa? Silakan. Okey, so kalau contoh eh, kalau contoh kalau Sofia di Lenggong ni kita ada IKS eh. Kalau contoh di Lenggong ni dia ada IKS dia yang terkenal. Seperti apa dia? Daniel, IKS apa di Lenggong? Kalau sebut saja Lenggong, IKS dia apa dia? Trademark dia apa dia? Pekasam. Pekasam. Ikan pekasam kan. Ikan pekasam ya. Alright. Industri kecil sederhana ya, untuk membantu. Contohnya kita ada kan, kita ada banyak ya IKS ni. Contohnya kita ada contoh burger. Burger apa yang selalu makan yang sedap? Burger apa? Daging burger apa dia? Contoh, boleh ingat? Contoh kita ada apa? Burger Ramli. Apa yang Ramli kan? Burger Ramli kan? Kicap, tamin dan sebagainya. Awak bubuh lah. Kan? So, itu antaranya contoh-contoh yang awak beli, boleh berikan ya. Kemudian kita ada, kita juga ada. Contohnya Agrobank ataupun dulu namanya bank pertanian. Okey, fungsinya adalah untuk beri pinjaman dan insentif okey kepada petani-petani di mana, dan kemudian industri kecil sederhana dengan mengusahakan industri pakaian, makanan dan kraftangan secara tak langsung dapat menjadikan peluang pekerjaan ya. Baik. Yang ni yang tanya Felda tadi ya, lembaga okey. Ini Felda. Okey, Felda ni nak buat apa? Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Felda. Apakah peranan Felda? Nak buat apa ni? So kawan tu dah angkat banyak sawit tu kan. Okay, nak buat apa tu? Silakan pelajar-pelajar sekalian. Okay. Alright, apakah peranan Felda? Silakan. Okay. Nak buat apa Felda? Alright. Daniel boleh bantu rakan-rakan? Okay, apakah peranan Felda? Okay, gambar nombor 8 ini. Tanam semula. Pokok kelapa sawit. Kelapa sawit. Membuka tanah baru secara teratur. Okey, 10 hektar tanah dibahagikan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Okey, so dibuka tanah secara besaran. Okey, Felda ni. Maka bila Felda ada, disediakan apa? Okey, contoh Felda ini majukan kawasan luar bandar dengan apa? Tanam semut. Okey, tanam kelapa sawit, getah, dibuka tanah secara besar-besaran. Dan apabila nak buka tanah tanah secara besar-besaran, dia akan sediakan kemudahan asas seperti rumah, sekolah, elektrik, air, pusat kesihatan ya. So secara tak langsung, okey, penduduk luar bandar ya yang tak ada pekerjaan kan, so dia telah disediakan peluang pekerjaan di situ, mereka akan teroka tanah ya. Okey, dapat ya? Baik, rancangan pembangunan tanah secara berkelompok. Ya, bagus ya. So ini secara ringkas. Okey, next. Apakah yang awak faham tentang simbol, okay, logo nombor 9 ini? Okay, silakan pelajar sekalian. Okay, silakan. Okay, Azam Aziz. Azam, okay, silakan Azam. Oh, Azam Aziz ni pelajar cikgu. Rasanya pelajar cikgu tahun lepas ni, Azam ni. Pelajar A plus cikgu tahun lepas. Tanya Azam ya. Dapat ke mana Azam? Matrik ya? Matrik, tapi tak nak pergi ke matrik, dia nak pergi, dia cabar diri dia. Okay, Azam boleh respon kat situ sikit. Azam, awak sambung belajar ke mana? Ni calon A plus yang selalu masuk kelas dengan cikgu. Alhamdulillah dia A plus tahun lepas. Okay,
Kalau ikut tu dia dapat ke matrik, tetapi dimaklumkan dia kata dia nak pergi ke form 6 science. Oh hebat tu eh. Stabilkan harga padi, okey, bernas, okey. Kawal sedia padi beras negara ya. Nama pun bernas beras. Okey, bernas padi beras nasional, okey. Urus sektor padi, okey. Beras dan padi, stabilkan harga padi, harga beras negara ya. Okey. Baik, kita tengok pula gambar nombor 10 ha. Di Lenggong ada Sofia. Tahu tak kat mana ni Sofia? Lembaga Pertubuhan Peladang. Tahu tak kat Lenggong ada kat mana? Ha Sofia? Tak tahu. Allahu Akbar. Aduh Sofia, Sofia. Okey, contoh kalau di Lenggong kan, kalau awak tengok dekat Agrobank, tahu tak Agrobank? Agrobank tahu tak Sofia? Kan di situ awak pasan tak? Di hujung sekali kita ada Mara. Lepas itu kita ada Agrobank. Lepas tu kita ada siapa lagi? Kita ada Lembaga Pertubuhan Peladang. Sebelah itulah. Sebelah klinik kesihatan tu, itulah Lembaga Pertubuhan Peladang. Untuk apa? Bantu koperasi. Sofia pernah pergi tak dekat apa? Dekat Petronas. Pernah pergi tak? Petronas Lenggong pernah pergi tak? Pernah. Pernah. Itu bawah siapa tu? Itu awak tengok. Itu siapa punya tu? Ah, itu yang dimiliki oleh Lembaga Pertubuhan Peladang. Ya? Okay. Alright. So, apa peranan dia? Bantu pekebun kecil, petani, peladang dalam kegiatan koperasi kan. Contohnya, okay, petani mereka ada hasil mereka. So, mereka akan, produk mereka akan dipasarkan. Okay. Antaranya peranan dia melalui koperasi ini ya. Eh? Baik, dan peladang terlibat dalam kegiatan koperasi eh. Okey. Baik. Okey. Ha yang ni tak tahulah ya. Eh? Okey. Fisher, boleh respon Fisher? Ni apa dia Fisher? Bagaimana nak menyediakan peluang pekerjaan eh? Bagaimana nak menyediakan peluang pekerjaan dengan melalui apa Fisher? Silakan Fisher, boleh bantu rakan-rakan? Latihan kemahiran. Latihan kemahiran melalui apa dia tu? Jurusan akademi dan vocational. Okey, kita ada jurusan okey. Okey, contohnya kita ada college vocational kan? Selain pada itu kita dapat dia? Menampakkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Alright. So kita ada UiTM, UTM, UiTM, kita ada politeknik, okey, CJ kemahiran vocational ya. Yeah? So ini antara jawapan-jawapan yang mudah-mudah saja ya. Yeah? Boleh ya? Yeah? Okey, kalau macam sekolah cikgu, sekolah cikgu pun ada ya. Pendidikan tenaga kerja mahir, latihan kemahiran, ya, jurusan akademik, vocational, peluang pekerjaan, tambahkan pendapatan melalui agensi, okey, melalui college vocational, UiTM, UTM, politeknik ya, dan sijil kemahiran ya. Sijil kemahiran Malaysia ya. Okey. Okey, dapat ya? Okey, itu antara intipatinya dan cikgu rumuskan okey, gambaran keseluruhan, big picture, macam Cikgu Kuo ini contoh, saya suka buat big picture. Gambaran keseluruhan tajuk ini, mungkin Cikgu Kuo boleh buat rumusan ya. Boleh Cikgu Kuo buat rumusan sikit tentang 8.2 ni kepada pelajar-pelajar kita? Okey, boleh. Okey, silakan Cikgu Kuo. Okey, 8.2 kita ingat. Yang pertama, apa tujuan DEB? Tujuan DEB adalah untuk membasmi kemiskinan. Okey lagi, this merupakan alat untuk menyatu padukan rakyat. Dan apa pelaksanaannya? Pelaksanaannya adalah dengan di bawah rancangan buku hijau, di bawah peranan agensi-agensi. Contohnya LKIM, Bernas dan di bawah FEUDA, membuka tanah-tanah baru, meneroka tanah-tanah baru untuk penanaman kelapa sawit dan getah. Dan seterusnya, dalam aspek pembangunan tanah yang diseliakan, diuruskan di bawah kejora, ketengah, dara, kesedar. Dan juga dalam aspek pemilikan saham, contohnya ASB dan amanah saham Bumi Putera dan amanah saham nasional. Saya tersilap tu, typo kat situ tu. Okay, ASN eh. ASB dan ASN sebenarnya satu lagi ya. Amanah saham nasional. Nasional. ASN bukan. Okay. Sorry, jap. Saya betulkan. Terus. Okay, yang seterusnya dengan mewujudkan IKS.
dengan memberi peluang penduduk-penduduk luar bandar melibatkan diri dalam perniagaan, perusahaan, pembuatan yang menggunakan modal yang kecil dengan mendapatkan keuntungan, membuka peluang pekerjaan, menjana pendapatan-pendapatan dan juga adanya pinjaman yang disediakan, contohnya melalui agrobank dan juga melalui pendidikan untuk melahirkan kerja tenaga kerja yang mahir dengan menubuhkan sekolah teknik dan vokasional, politeknik, UiTM, UTM, semuanya untuk melahirkan tenaga kerja yang profesional untuk membangunkan ekonomi negara dan juga meningkatkan taraf hidup. Okay. Okey, terima kasih Cikgu Koh. Okey, ada pelajar Safira tanya, Cikgu kalau universiti Tunku Abdul Rahman ada tak peluang pendidikan dan tenaga kerja mahir? Ada, sama je. Awak nak masuk MSU ke ada je peluang pekerjaan tu. Okey, cuma tengok kos apa yang awak ambil. Tengok kos apa yang awak ambil. Kalau contoh universiti Tunku Abdul Rahman tu sekolah swasta. Sekolah swasta. Okey, so belanja lebih lah sikit kan. Okey, itu antaranya lah. Okey, so kita dah habis untuk ini. Pelaksanaan DEB telah membawa kesejahteraan kepada rakyat. Okey, kita ada 5 minit lagi, 2-3 minit lagi ya, sebelum kita nak masuk, nak bagi peluang kepada Cikgu Koh. Malam ni kita nak main gaming lab . Okey, pelaksanaan dasar ekonomi baru telah membawa kesejahteraan kepada rakyat. Buktikan. Apa bukti dia kejayaan? Apakah bukti kejayaan dasar ekonomi baru, dasar ekonomi baru yang telah membawa kepada kesejahteraan rakyat? Okey, silakan pelajar-pelajar sekalian. Okey, ada jawapan dia? Saja nak tahu. Boleh, tak ada masalah. Boleh tanya. Tak kena bayar. Okey. Baik. Apa jawapan dia pelajar sekalian? Okey, silakan. Apa jawapan dia? Okey, pelaksanaan dasar ekonomi baru telah membawa kepada kesejahteraan ataupun mencapai kejayaan. Okey, silakan. Apakah jawapan awak? Okey. Okey, ada jawapan? Okey, menambahkan pendapatan dan taraf hidup. Catherine, terima kasih. Yang lain? Fisher, boleh bantu Fisher apa jawapannya? Fisher, Sofia, Daniel, boleh bantu apakah jawapan? Apa bukti pelaksanaan di EB ni telah membawa kepada kesejahteraan rakyat? Okay. Basmi Komuniti Senai. Dengan dapat menyediakan peluang pekerjaan. Ya. Alright. Rishi Syailah. Okay. Rakyat terlibat dalam pelbagai bidang seperti tenaga kerja mahir, mampu mengurangkan kadar pengangguran. Terima kasih Nur Fatini. Okay. Yang lain-lain pelajar sekalian. Meningkatkan taraf hidup, Divya. Okey, terima kasih. Yang lain? Okey. Okey, basmi kemiskinan. Okey, baik. Yang lain? Okey, pendapatan rakyat ditingkatkan. Hal ini kerana peluang pekerjaan dapat. Okey, Liu Ziking kata, kerana peluang pekerjaan ditambah. Contohnya, wujudnya pekerja kemahiran. Okey, kesannya taraf hidup dapat tingkatkan. Ya, okey, bagus Liu Ziking. Ya. Jawapannya dia ada fakta, dia ada huraian, ada contoh, ada kesimpulan. Ni contoh jawapan yang sangat baik. Cukup baca lagi sekali ya. Contoh jawapan Liu Ziking, dia kata pendapatan rakyat ditingkatkan. Hal ini kerana peluang pekerjaan ditambahkan. Contohnya wujudnya peluang kemahiran. Kesannya taraf hidup rakyat ditingkatkan. Ya, bagus jawapan. Muhabbatun kata mempercepatkan proses penyusunan semula ekonomi Malaysia untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi supaya dapat mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Bagus jawapan awak. That's good. Alright, meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, bagus ya? Ini contoh jawapan. Baik pelajar sekalian, bagaimana kita nak kuasa ini juga? Ini antaranya pelajar sekalian, kita gunakan lagu Keranamu. Okey, Keranamu Malaysia. Okey. Okey, baik kita dengar lagu ni sama-sama ya. Okay, ada jawapan di sini ya, ada jawapan di sini. Gaya hidup ini dah berubah. Anak-anak terasuk di budaya, lahir generasi bijak pandang. Pakar IT, pakar ekonomi, yang tersukan dan juga jutawan. Kereta jenama negara
Cukup? Okey, habis. So ini antara jawapan ya. Jawapan dia, okey. Contohnya yang ni lah ya, Petronas, okey. Sediakan peluang pekerjaan, rapatkan. Contoh Olivia kata, menyusun semula masyarakat melalui pengurangan jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dengan bandar. Contohnya, penubuhan IKS yang membantu penduduk luar penduduklah bandar dalam menyumbang kepada ekonomi. Wow, hebatnya jawapan Olivia. Well done, well done, well done. Ini contoh jawapan ya yang pelajar boleh berikan. Contohnya macam tadi kan, buruh nelayan dan juga petani kan. Kehidupan nelayan ya telah berubah, kehidupan petani telah berubah dengan adanya bantuan seperti agrobank, okay? Pinjaman daripada agrobank kan. Okey, diberikan latihan kemahiran dan sebagainya ya. Contohnya mereka dapat menjana pendapatan, maka dapat rapatkan jurang ekonomi antara kaum dan wilayah, sediakan peluang pekerjaan. Okey. So alhamdulillah, so pelajar dah boleh jawab dengan bagus untuk soalan ini ya. Baik. At the end pelajar sekalian, daripada gambar yang awal tadi, gambar yang awal tadi ya, tengok ah, kehidupan pada tahun 1973. Okey, tengok ah, bagaimanakah pendidikan dapat mengubah, macam Cikgu Ruainun kata tadi, bagaimanakah kehidupan dapat mengubah taraf hidup manusia. Bagaimana education is the best weapon to change the world. Okay, education is the best weapon to change the world. Apa maksud dia? Oh, tengok tu, kehidupan pada 1973. Oh, tengok dah okay, kehidupan pada ketika itu susah kan, sangat mencabar. Baik, tetapi tengok ada individu dalam itu, individu dalam itulah yang melanjutkan pelajaran. Okay, University of Miami pada 1987. Dan sekarang ini dia ini adalah abang kepada Cikgu Ruainun, rakan cikgu yang berada dalam live kita juga pada malam ini. Okay, bagaimana arkitek ini, dia melahirkan arkitek dan arkitek inilah yang menghasilkan idea penciptaan bangunan, okey, hospital kepala batas, ya, menara Kementerian Luar Bandar yang ada sekarang, ya. So itu antaranya cikgu cabarkan kepada pelajar-pelajar, bagaimanakah bagaimanakah pendidikan itu dapat mengubah kehidupan hidup kita, ya. So cikgu rasa itu saja perkongsian kita pada malam ini, ya. So malam esok kita tak ada kita tempat, nanti cikgu akan maklumkan bila nak sambung sikit lagi, insyaAllah. Kalau tak ni pun cikgu buat kalau tak ni pun petang besok ke macam mana, sikit je untuk sejam lagi untuk cikgu nak habiskan bab 6 saja, ya. Okey, baik, untuk itu kita ada 10 minit cikgu Ko untuk kita buat gummy lab. Silakan cikgu Ko. Okey, saya ada share link dalam private chat. Okey, sekejap saya stop dulu. Okey, baik pelajar sekalian, cikgu Ko, okey, cikgu dah send link game lab pada ni ya. Pelajar boleh tekan link untuk mula menjawab. Kita hari ni kita akan bermain dalam bentuk hiking. Okay, kamu jawab soalan dengan betul, kamu akan naik satu tahap. Kalau kamu tak jawab dengan betul, kamu akan berada di tahap yang mula-mula. Dan kamu perlu cuba jawab dengan betul, barulah kamu boleh bergerak ke tahap-tahap yang seterusnya, sampailah ke puncak bukit. Barulah kamu menamatkan permainan. Okey, boleh mula masuk sekarang. Ya, yeah. Boleh masuk tak ruangan chat? Okey. Oh, okey. Oh, cik, saya tak add lagi cikgu Ko. Okey, silakan cikgu Ko. Okey, pelajar mohon respon, boleh tak guna link tu? Sebab boleh. Boleh ya. Okey. Okey, tajuk dia tentang apa cikgu Ko? 8.1 8.2 cikgu. Oh, 8.2. Ya. Yeah. Okay, ada yang dah jawab separuh, ada yang dah dapat 200, 700. Okay, semua ada 7 soalan.
Jadi kamu akan mengumpulkan sebanyak 700 markah. Okay, tak ramai yang masuk eh. Dalam 11 orang yang masuk. Okay, okay, okay. Mungkin talian ikut. Okay. Silakan pelajar-pelajar sekalian. Kalau buat live dia, dia biasa dia keluar gambar Cikgu Ko ya. Apa dia punya ikon tu kan? Ha. Ha ah, hari tu pun kita buat live dia dia tak keluar ya. Tak keluar. Dah banyak kali dah macam ni, tak tahu apa tu. Ah, sebab mungkin live kot ke apa dia? Sebelum ni okey. Ah, sebelum ni okey tapi sejak akhir-akhir ni jadi macam ni. Okey, okey. Alright, tak apa-apa. Teruskan. Yang paling penting pelajar nampak. Pelajar nampak dan boleh buat. Dah siap. Oh, dah siap. Dah siap juga cikgu. Okey. Okey. Sambil-sambil tu pelajar sekalian eh, sambil-sambil tu dengar apa yang cikgu nak maklumkan eh. InsyaAllah pada hari Isnin minggu depan eh, kita akan adakan eh teknik menjawab untuk bahasa Melayu eh. Pukul 8 suku hingga 9.45 malam. Percuma kepada semua pelajar di seluruh Malaysia eh. Percuma kepada semua pelajar di seluruh Malaysia untuk bahasa Melayu cikgu bawakan guru cemerlang eh, guru cemerlang bahasa Melayu dari Kelantan eh, untuk sejam setengah saja okey pada minggu hadapan eh, sepanjang minggu itu untuk kita bincangkan bagaimana cikgu boleh bantu awak untuk teknik menjawab bahasa Melayu. Bahasa minggu depan ada dua subjek, BM dan BI. Minggu berikutnya sejarah dan sains. Ha, okey, so jangan lupa nanti cikgu bagi link kat awak. Awak invite lah rakan-rakan awak masuk dalam grup. Okay, masukkan dalam grup cikgu. Masukkan dalam grup channel tu. Semua maklumat cikgu akan masukkan dalam tu. Okay, kita akan buat sebanyak 3 kali sehinggalah hampir-hampir nak SPM nanti pun kita akan buat bengkel untuk awak semua. Ya, yeah? Boleh jemput semua pelajar masuk dalam itu. Okay, invite. Yang cikgu hanya pakai Telegram saja. Okay, dah habis dah cikgu ko? Semua dah jawab ke? Okay, ada yang dah jawab, dah siap, ada yang dah setengah jawab. Okey. Dalam ni okay, lebih kurang 30 orang yang masuk. Okey, alhamdulillah ha. Okey. Dah ramai yang dapat Mekah penuh eh. Ramai yang dapat Mekah penuh. Daniel semua. Okey, bagus. Okey, nanti cikgu bagi link dekat grup cikgu, grup kita, grup sejarah. So awak boleh awak klik saja link Telegram tu, awak masuklah grup Telegram tu, semua maklumat kelas apa apa semua sekali cikgu masuk ke dalam tu saja eh. So awak sebar-sebarkanlah pelajar di seluruh Malaysia untuk sertai kelas cikgu secara percuma sahaja eh. Bukannya senang kalau sekolah nak kena cari penceramah semua sekali, ini cikgu dah sediakan siap-siap kepada semua awak eh. Semuanya guru-guru hebat, guru-guru pakar. Okey, minggu depan BM dan BI ya. Yeah? Okey, kejap lagi cikgu tunjuk poster ke awak. Ya, rasanya semua dah siap cikgu. Okey. Alright. Okey, terima kasih ya semua pelajar sekali. Okey. So cikgu tunjukkan sikit eh. Ini contoh ya kelas kita pada minggu hadapan ya. Contoh ya. Okey, baik. Ini contoh kelas minggu depan. Okey, ini contoh dia ya. So sahabat cikgu ya, cikgu Syahrudin bin Muhammad Kalam ya, juga ikon Didik TV. Ha, cikgu bawa orang khas. Okey, ikon Didik TV lagi cikgu bawa dan guru cemerlang, guru cemerlang bahasa Melayu ya, untuk pelajar bersama-sama dengan beliau pada hari Isnin minggu depan 8.15 hingga 9.30 malam. Cikgu sediakan 11 subjek ya, BM, BI, sejarah, sains pendidikan Islam, apa lagi? Pendidikan Islam, okey, matematik. Kemudian kita ada admit, fizik, kimia, bio dan prinsip account. Kita ada 11 subjek. Okey. So jangan lepaskan peluang, semuanya secara percuma. Dapat sijil lagi pelajar sekalian, dapat sijil lagi untuk awak ya. So jangan lepaskan peluang ini. Okey? Baik. So nanti sebar-sebarkanlah ya, ajak-ajak kawan awak untuk join bersama-sama. Okey? Baik, itu saja ya untuk pertemuan kita pada malam ini. So cikgu doakan ya semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan urusan. Terima kasih di atas
kerjasama, okey, kehadiran awak untuk kelas kita. InsyaAllah kita akan okey, mungkin jadual cikgu pada minggu depan tu mungkin cikgu akan ubah sedikit, akan ubah sedikit ya, sebab kelas cikgu mungkin malam tu dah cikgu fokus kepada teknik-teknik menjawab subjek-subjek lain. So cikgu akan mungkin jadual tu cikgu akan ubah dan cikgu akan beritahu balik update dari masa ke masa lah ya. Mungkin petang ke sekejap kan, pukul 4 hingga pukul 5 ke kan, untuk cikgu nak selesaikan juga untuk tajuk kita. Okey, itu saja untuk pertemuan kita pada malam ini. Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan urusan, jaga diri dengan COVID yang semakin mengganas hari ini ya, 20,000 lebih kan. So Allahuakbar ya. So kita doakanlah semua baik-baik belaka. Okey, itu saja untuk pertemuan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.